Halo guys, ketemu lagi di Ngirit Traveler. Kali ini kita gocapan ya. Gocapan itu guys cari sarapan guys. Nah sebelum gocapan biasanya kan ya dilap-lap dulu gitu sepedanya, biar jalannya bersinar begitu guys. Oke, habis dilap jangan lupa putar-putar dulu, warming up dulu ya. Sekitar-sekitar yang dekat-dekat aja, sekitar cluster. Oke, kalau udah paha dan betisnya sudah mulai memanas, dilanjut lagi guys, dilanjut lagi putar-putar komplek yang lebih besar. Seputaran, dua putaran lumayan lah untuk di weekend. Jadi jangan langsung gocapan dulu guys, goes dulu biar sehat, bakar kalori, ntar isi lagi kalorinya. Mungkin itu aja vlog sederhana ini. Jangan lupa subscribe, like, support channel ini. Salam wisata, salam traveling, salam goes, salam sehat. Terima kasih. Sabtu tanggal berapa nih? Sabtu tanggal 7 Agustus. 10 hari menjelang 17 Agustus. Ya, guys, kali ini kita menggunakan poligon, sepeda lipat poligon ya, bike to work ring 16. Ini jarang dipakai karena terlalu kecil gitu, sepedanya jarang dipakai. Tapi sebetulnya enak ini, ringan gitu. Dipakai wheelie juga bisa ini sepeda. Ini the legend sepeda lipat dari poligon. Enteng terus, walaupun badan kita besar masih bisa di goesnya sepeda, luar biasa. Kita ikuti vlog ini, jangan lupa makan soto mie Bogor, karena soto mie Bogor yummy guys, makanan Bogor. Dia ada kroketnya, ada bihunnya, ada kolnya. Dicelup di dalam air panas. Mantap. Oke, itu aja. Jangan lupa tetap support vlog ini. Terima kasih. Oh.
Minggu 7 Agustus. Oh ya, pas buat vlog ini kondisi ban sepeda lipat back to work ring 16 ini ban belakangnya lagi bocor guys. Aduh, kalau sepeda udah bocor suka males gitu, males, soalnya males bongkarnya. Terus nyari ban dalamnya juga kadang, aduh, suka susah sekarang. Mau ditambal juga, ya harus bongkar dulu kan kalau mau ditambal. Ya, mungkin kalau ada info-info yang jual ban dalam ring 16 untuk sepeda Polygon Back to Work ring 16, bisa komen di bawah ini ya. Jangan lupa makan soto mie Bogor karena enak guys. Mungkin itu aja ya vlognya, sudah semoga cukup menghibur. Terima kasih. Baru buka. Bogor. Empat berapa kan? Enam puluh empat. Soto mie Bogor. Alhamdulillah. Okay guys, tolong di subscribe. Here it's Revela. Ciao. Jangan lupa ya buat subscribe YouTube channel ini supaya bapak saya semangat buat melanjutkan membuat videonya. Terima kasih.